Korean perm gitu. Cuman kanan kirinya ditipisin aja. Tipisnya mau kayak gimana? Terserah abang aja bagusnya gimana. Ini kenapa pengen di perm? Ini kan rambutnya udah ikal nih. Kalau dibuat kerten juga terbilang oke lah gitu, bagus gitu kan. Biar agak keriting-keriting aja, beda aja. Tapi untuk belahannya tetap seperti ini gitu kan? Di model kayak Korean keriting aja atasnya. Oh, gitu. Oh, jadi mau dibuat tublok gitu aja? Benar. Oke, jadi kayak mungkin stylenya fringe gitu ya, jatuh ke depan. Iya. Untuk sampingnya, untuk mukanya kan agak hard gitu ya. Iya. Mungkin kita buat lebih natural aja untuk sampingnya, Kak. Boleh? Boleh. Jadi nggak usah terlalu tipis. Paling untuk belakang doang kayaknya lebih ditipisin ketimbang samping gitu ya. Iya. Untuk atasnya nggak perlu kita pendekin deh kayaknya. Iya. Jadi dibiarin jatuh gitu, nanti mungkin bisa dibuat dua styling depan atau mau ditarik ke belakang gitu. Okay. Ya. Untuk perming-nya fix ya, dibuatnya kayak keriting-keriting gitu, keriting ke depan. Terus untuk panjangnya mungkin tetap seperti ini aja gitu ya. Iya, Bang. Biasanya pakai produk, Kak? Pakai terakhir produknya dari Hairnet itu. Oh, powder atau apa tuh? Powdernya. Nanti untuk habis diperming jangan dipakein powder dulu kayak. Jadi kalau untuk styling mungkin bisa pakai foam biar perlinya lebih kelihatan gitu. Oke. Okay.